Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Bang Hori. Saat ini kita berada di Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat. Hari ini terlihat sepi karena hari ini bukan hari libur ya, tapi hari kerja. Di hari kerja ini pengunjung nggak begitu padat, maka kita diperbolehkan membawa mobil motor untuk memasuki kawasan kebun raya, tentunya yang sudah diatur ya, jalurnya sudah diatur, jadi nggak terlalu capek. Kalau weekend tidak bisa. Seperti ini pemirsa. Pemirsa yang mau mampir ke tempat ini, berkunjung ke tempat ini, tempatnya pas. Berwisata, bersantai bersama keluarga, foto atau selfie. Cukup dengan membayar pintu pertama, yaitu retribusi Pemda seharga per orangnya 12 ribuan. Sama kendaraan bermotor 3.000. Lalu masuk ke kebun rayanya, dikenakan tarif motor atau kendaraan 5.000, dan per orangnya itu dikenakan karcis 15.000. Kita lanjut pemirsa. Kita bisa lihat pengunjung tampak sepi ya, tapi ada beberapa orang, mungkin kalau kita sapa mereka mau kali ya. Baik pemirsa, coba kita sapa mereka ya. Oke pemirsa, kita coba sapa salah satu pengunjung di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Iya pak. Boleh wawancara sedikit? Oh silakan pak, boleh. Dengan siapa dek? Dengan Dava Fali Saputra pak. Saya manggilnya ade atau bapak atau mas nih? Ade aja sih pak. Oh ade ya? Iya. Dalam rangka apa kesini dek? Liburan. Ini, liburan? Pak. Sekolah iya. Oh bersama-sama teman-teman ini ya? Iya pak. Oh sekolah. Dari mana? Dari Cilengsi. Cilengsi? Iya. Mahasiswa atau? Ke ini sih SMK. Oh SMK. Iya. Sejak kapan di sini? Baru sih pak, baru datang. Oh baru datang. Iya, baru gelar juga. Baru gelar juga ya? Iya. Enakan weekend atau hari-hari libur? Hari libur sih pak, biar kagak macet juga di jalan. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, teman-temannya agak malu ya? Iya malu semua ini. Baik, dek. Dava. Dava. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya sama-sama pak. Ya assalamualaikum. Baik pemirsa, kita lanjut ke arah atas. Kita akan melihat air terjun atau curug ya yang ada di kebun raya ini.